Perceraian memang pada akhirnya menyisakan kesedihan di hati mereka yang mengalaminya. Dan kesedihan itu yang begitu terlihat dari raut Celine Evangelista ketika rumah tangganya dengan Stephen William tak bisa lagi diselamatkan. Kesedihan mungkin juga sempat dirasakan oleh pria keturunan Amerika Manado ini. Namun sebagai laki-laki sejati, Stephen membawa kesedihannya itu ke hal-hal yang positif, seperti salah satunya berolahraga. Di saat dirinya menyandang status duda, Stephen mengaku mulai fokus untuk kembali berolahraga demi membentuk badan. Pria berusia 28 tahun itu pun tampak enjoy menjalani hari-harinya pasca bercerai. Terlebih dirinya dikabarkan telah berpacaran dengan wanita bernama Ria Andrews. Lantas benarkah Stephen William sudah siap membuka hati di saat dirinya belum lama menyandang status duda? They will let you down. Badan lebih gak terbentuk sih, sekarang. Setiap hari pasti menjaga stamina juga biar tetap sehat. Penampilan sih sama aja, mungkin karena ikut acara ini, Legion tetap ini ya harus formal. Kayak dilihat kayaknya ada perubahan postur tubuh. Memang nge-gym terus atau gimana? Iya, emang kebetulan emang di Bali itu emang lagi ya, program juga buat Legion kan. Jadi emang lagi dipush untuk badan biar agak bagusan. Kalau di Bali sih baru hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan ya, semoga seterusnya. Tapi memang udah pengen program bentuk tubuh mungkin kayak beda dari yang kemarin? Emang dari dulu udah pengen banget. Cuman mungkin emang sekarang lagi momen yang pas dapat waktu yang lebih untuk ngebentukin badan. Dari dulu emang suka olahraga, nge-gym, main basket semuanya. Karena emang udah lifestyle sih dari dulu begitu, jadi harus lebih rutin lagi sih. Body goal sih sebenarnya sih enggak, karena ini udah lifestyle banget, jadi ya setiap hari pasti akan olahraga. Ada sih beberapa aktivitas, bukan cuma selain olahraga, memang ada beberapa. Kayak olahraga? Enggak sih ya, hidup ya dibawa enjoy aja lah semuanya, karena kan ya, apa ya, ya inilah hidup gitu, jalanin. Tapi ini yang berubah nggak sih dari kehidupan di setiap hari? Perubahan, ya setiap hari pasti ada perubahan lah, hari ini berubah, besok berubah lebih baik. Pengen seperti apa ya? Pengen jadi orang yang lebih baik aja. Kalau anak-anak pasti lah. Pasti, karena kan itu anak saya juga. Jadi ya saya tetap untuk semuanya juga saya akan ngurusin buat anak-anak semuanya. Kebaikan anak-anak. Pembagian waktunya seperti apa? Sebulan berapa kali mungkin? Pembagian waktu ada sih, pasti ada. Sering video call pasti kan gimana mungkin? Iya dong, kenangan. Lebih perhatiannya gimana sih Stephen ke anak, dengan enjoy sekarang, dengan kesendirian ini lebih seperti apa sih? Ya gimana ya, luangin waktu aja buat sama anak-anak aja sih. Meskipun jarang ketemu, tapi luangin waktu kayak kemarin juga udah ketemu sama anak-anak. Iya, rindu sama anak-anak udah terbalaskan. Sosok untuk mencari sosok lain lagi, ada target sudah mungkin buka, saya? Membuka hati. Sudah mulai membuka hati. Buka hati belum? Sudah mulai membuka hati lagi? Kenapa? Sudah membuka hati mungkin sekarang bekerja keras banding tulang sekali. Satu lagi, sudah mulai membuka hati lagi, Stephen? Terima kasih. Maaf. Terima kasih, Kak.